Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi di channel Galaxy Bio Surabaya. Oke, nah kali ini di review ini kita yang mandu nih ya. Iya. Karena Pak Kifnya lagi ada tugas di luar kota. Oke. Untuk video kali ini kita bakalan nge-review pesanan dari Bapak Bayu Santoso di Balikpapan. Oke. Nah, ini nih. Sini, Mas. Unitnya tahun 2015 ya. Unitnya tahun berapa, Mbak Adel? Tahun 2015, Bos. Oke, ini di modif ke apa nih? Ini modifnya Factor X. Oke, Factor X nih ya. Kalau Factor X ini gimana nih untuk apa? Ngerubah apa yang dirubah nih? Tampilan depan untuk bodinya custom ya. Custom. Bodinya custom, terus untuk headlampnya ini juga udah di Proji custom. Nah, untuk sampingnya ini nih. Kesini dikit nih, Mas. Ini ada pintu lambodor nih. Ini permintaan dari pembelinya minta dibikin lambodor. Dan ini ada aksen airflow di sini. Biar kelihatan makin keren aja nih. Sama ada yang di kap mesin. Juga ini ada spion retract, ada covernya juga yang buat sen juga nih fungsinya. Kita ke belakang nih. Lanjut. Oh iya, velgnya nih, velgnya ring 17 second, ban second ya. Lanjut ke belakang, diterusin sama Mbak Adel nih. Oke, untuk yang belakang ini nggak seberapa banyak sih ya. Seperti biasa, untuk spoilernya pakai spoiler yang gawang nih ya. Gawangnya segini lah ya. Terus ada udah si review. Untuk body kit belakang custom ya, sama seperti body kit depan. Terus udah double knalpot juga di sini. Nah, untuk stop lampnya juga udah di custom sama seperti yang headlamp depan. Tuh. Nah, ini padahal enggak lupa nih. Oh iya, kamera parkir juga sudah terpasang di sini. Jadi udah aman. Terus oke, masuk ke interior. Untuk ya. Interior, ayo lanjut. Untuk yang belakangnya nanti aja. Ya. Untuk interiornya sendiri seperti ini ya. Jadi head unitnya udah terpasang 10 in yang Android. Terus di sini sudah ada audio 3-way-nya juga. Udah terpasang. Untuk door trimnya, nah dia udah di backlit semua ya, full backlit untuk door trim. Terus sama ini juga atapnya, plafon sudah di ini ya, udah di backlit juga ya. Tuh. Menyesuaikan dengan tema ininya, backlit joknya juga. Tuh. Ini udah ada remote alarm juga udah terpasang. Ini interior enggak seberapa banyak sih untuk motifnya. Jadi seperti ini. Terus ada yang istimewanya lagi. Nah, untuk di belakang punggungnya